Hadirin yang kami hormati, semua perubahan dan prestasi baik akademik maupun non-akademik kami hargai sebagai langkah sukses untuk diapresiasi. Inilah siswa berprestasi SMP SMA Hati Bilingual Boarding School Kraksaan. Untuk jenjang SMP kami panggil Ananda Fahrul Rosi, Ananda Rico Fernando, dan Ananda Ahmad Hairun Nasihin. Kepada yang terhormat Haji Zulminur Hasani untuk memberikan piagam dan selempang penghargaan untuk siswa berprestasi. Untuk siswa berprestasi, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin sekalian, berikutnya kami sampaikan siswa berprestasi jenjang SMA yang diberikan kepada yang pertama, Ananda Muhammad Safdanal Akhvan. Yang kedua, Ananda Rahmat Taufikur Rahman. Dan yang ketiga, diberikan kepada Ananda Muhammad Zainul Hasan. Kepada yang kami hormati, Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Probolinggo, berkenan untuk memberikan penghargaan kepada siswa-siswa berprestasi jenjang SMA. Jawa Timur, wilayah Kabupaten Probolinggo. Kembali ke tempat. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini juga akan diberikan penghargaan dan apresiasi kepada siswa-siswa SMA Hati Bilingual Boarding School Kraksaan yang telah menyelesaikan Tahfidzul Quran 30 juz. Dan pada kesempatan kali ini diberikan kepada Ananda Muhammad Rohim.
Yang kedua, Muhammad Husni Mubarok. Perlu disampaikan bahwa kedua ananda ini adalah siswa kelas 11 dan memulai tahfidznya dari awal di SMP Hati Bilingual Bordisul Keraksaan. Kepada yang kami hormati, Kiai Haji Syanfiuddin berkenan untuk menyerahkan penghargaan kepada siswa-siswa SMA Hati yang telah menyelesaikan Tahfidzul Quran 30 juz. Sampaikan terima kasih kepada Kiai Syihabuddin dan mohon untuk berfoto bersama dengan siswa-siswa dari SMA Hati yang telah menyelesaikan tahfidz 30 juz. Berikutnya kami panggil siswa-siswa SMA Hati yang diterima di perguruan tinggi negeri baik melalui jalur tes maupun non-tes. Yang pertama, Ananda Ahmad Adi Suprianto diterima di Politeknik Negeri Jember jurusan Manajemen Agribisnis. Ananda Imam Maulana diterima di UIN Tulungagung jurusan Sejarah Peradaban Islam. Ananda Muhammad Nuryanto diterima di UIN Tulungagung jurusan Manajemen Keuangan. Ananda Muhammad Arif diterima di UIN Tulungagung jurusan Perbankan Syariah. Ananda Muhammad Nur Hamzah diterima di Universitas Jember jurusan Agribisnis. Ananda Muhammad Hasan Robert Zaki diterima di IAIN Jember jurusan Perbankan Syariah. Ananda Muhammad Farid diterima di PPNS jurusan Teknik Bangunan Kapal. Ananda Muhammad Syafdanal Akfan diterima di Universitas Erlangga jurusan Biologi. Ananda Revaldi Agustian diterima di Institut Teknologi 10 November ITS jurusan Teknik Informatika. Ananda Rudi Hartono diterima di IAIN Madura jurusan Perbankan Syariah. Yazid Badari diterima di UIN Tulungagung jurusan Manajemen Dakwah. Yogi Alfian Hanafi diterima di Universitas Jember jurusan Teknik Elektro. Zainal Abidin diterima di Universitas Tulungagung, Universitas Islam Tulungagung jurusan Ekonomi Syariah. Dan yang terakhir, Ananda Muhammad Imam Abu Hanifah diterima di Universitas Jember jurusan Penyuluhan Pertanian. Dan pada kesempatan kali ini perlu kami sampaikan bahwa seluruh siswa SMA Hati yang telah diterima di perguruan tinggi negeri
akan mendapatkan apresiasi dan penghargaan. Masing-masing siswa akan mendapatkan 1 unit laptop. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari keluarga besar Bapak Haji Hasan Aminuddin tentunya. Pada kesempatan kali ini akan diberikan secara simbolis kepada 3 siswa yang lolos perguruan tinggi negeri jalur tanpa tes. Yang pertama adalah Ananda Muhammad Farid, silakan maju. Kemudian Ananda Revaldi Agustian. Dan yang ketiga adalah Ananda Ahmad Adi Suprianto. Ketiga siswa ini diterima di masing-masing perguruan tinggi melalui jalur non-tes. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Hasan Aminuddin beserta Ibu untuk berkenan menyerahkan penghargaan kepada siswa-siswa SMA Hati yang sudah lolos perguruan tinggi negeri. Dengan pemberian selempang kepada seluruh siswa SMA Hati yang telah diterima di perguruan tinggi. Dengan hormat kepada Bapak
Dr. Andesi Haji Hasan Aminuddin untuk berkenan memberikan sambutan, dan kepada para siswa berprestasi bisa kembali ke tempat. Kita beri aplaus yang paling meriah para hadirin.